lokal ya Pak ya, itu juga sekarang sebenarnya di dunia employee benefit itu sedang menjadi isu juga, menjadi tren gitu kan. Memang ke asuransi itu belum cover tuh, semua masih meng-exclude ya. Tapi sebenarnya sih kita harus melihat dari sisi perusahaan itu sekarang ternyata kami juga sudah menyediakan jasa itu Pak. Jadi untuk mental health, tapi mental health ini jangan salah arti itu gila ya, bukan gitu kan. Orang oh mental, oh gila yang keliaran, itu bukan. Jadi lebih ke misalnya mereka menghadapi stres, ada isu-isu di kantor, di rumah, apalagi zaman COVID kemarin kan kita berat ya, harus beradaptasi dengan kondisi yang ketidakpastian gitu kan, lalu juga tekanan-tekanan juga, mungkin ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan suami, anak gitu ya, orang tua, itu kan membawa isu buat kita ya, jadi pikiran. Nah itu kan sekarang perusahaan kan harus tetap karyawan tetap produktif. Nah jadi sekarang terutama belakangan ini cukup banyak perusahaan yang membutuhkan layanan tadi. Kalau kita nyebutnya itu EAP ya, Employee Assistance Program, itu adalah suatu layanan yang memberikan konseling untuk karyawan gitu. Dan ternyata sudah cukup banyak perusahaan yang menganggap itu penting. Jadi klien kami yang meminta layanan tersebut udah mulai nih, udah beberapa klien yang kami sudah mengelola isu-isu itu di perusahaan. Jadi lebih ke ini ya. Memang dulu banyak yang tabu ya, dianggap itu kan rahasia pribadi. Nanti perusahaan jadi tahu saya punya isu. Makanya itu sangat penting, confidentiality itu sangat penting gitu. Jadi kita harus jaga juga, dan perusahaan juga harus tahu, dia nggak boleh sampai tahu misalnya saya punya isu apa, nggak boleh tuh ya tahu kok si ini isunya ini gitu kan. Tapi itu sudah menjadi concern juga dari banyak perusahaannya. Moga-moga sih ke depannya juga asuransi juga mulai mengcover ini ya, tentang mental issue ini Pak, mental health tadi. Sekarang kan produknya masih, karena masih menganggap mental health itu adalah sesuatu ya tadi, ya, gila ya. Gila gitu. Ya. Sedangkan kan bukan, belum sampai ke situ atau enggak itu sebenarnya intinya. Lebih mereka perlu kayak channeling apa ya, masalah-masalah, perlu ngobrol, konseling. Jadi sifatnya lebih konseling, bukan treatment, bukan pengobatan gitu. Sebelumnya itu udah ada sebenarnya. Sudah mulai, sudah banyak. Kami juga udah banyak mengelola itu di klien kami. Perusahaan-perusahaan yang meminta layanan tersebut. Jadi tapi kami bukan terkait dengan coverage asuransi. Bukan, bukan. Masuk di wellness, Pak. Di wellness. Yang kami kelola tadi wellness. Jadi misalnya gini ya, contohnya mereka minta ada konseling untuk karyawannya, berapa orang dalam suatu tertentu. Jadi lebih pakai jasa psikolog biasanya. Kalau misalkan ada produk asuransi, mungkin Ibu punya pandangan, secara itu kan masuk nggak sih? Maksudnya bisa nggak sih sebenarnya di... Ya, di harusnya sih, tadi ya Pak ya, mungkin dia harus pisahkan antara yang mental beneran sama yang sifatnya konseling ini. Kalau memang asuransi, kalau di luar sih saya rasa sudah mulai itu di cover ya. Di sini yang belum gitu, mungkin pelan-pelan udah mengadaptasi juga kebutuhan karyawan itu seperti apa. Kalau untuk mungkin dimulai dengan ya tadi mengcover di sisi wellness-nya gitu. Jadi kalau untuk karena mulai ke sana harusnya jeli nih asuransi ya, nangkep ya. Peluang gitu. Ya mereka boleh macam-macam sih bentuknya ya, apakah konselingnya yang di cover kayak apa kayak gitu kan, sampai batas tertentu misalnya. Jadi tidak, tapi kalau udah mengarah yang ke sana, karena kan gini Pak ya, mental atau isu ini kan sebenarnya berpengaruh juga ke kesehatan produktivitas kita juga ya. Coba kita banyak pikiran terjadi mah sakit apalah, jangka panjang itu kan menimbulkan, nah itu kan resiko juga kan buat asuransi sebenarnya. Jadi kalau emang bisa dikelola di depan, dicegah di depan, coba dipertimbangkan juga gitu, meng-create produknya atau memperluas pertanggungannya gitu Pak.